Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan renungan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kebutuhan kami yang terbesar saat ini adalah mau mencari Tuhan dan mau datang lebih dekat dan setia kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar melalui renungan pagi dapat menolong kami agar supaya kami dapat mengerti akan maksud-maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Ajarlah kami Tuhan agar supaya kami selalu menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus kami disanggupkan untuk melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kami sebagai umat-umat Tuhan yang akan dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan yang hamba-Mu bawa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini, Jumat 24 September tahun 2021 dengan judul, Kita Saksi-Saksi Bagi Allah. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Yesaya 43 ayat 10. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu adalah saksiku, firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan bahwa kepada kita diberikan hak istimewa untuk disebut saksi-saksi bagi Tuhan. Maka jika kita adalah saksi, kita harus berbicara untuk Kristus dan mengangkat dia di antara rekan kita. Ketika kita melihat gelora dan semangat keagamaan dari salah satu sahabat kita menjadi dingin, kita harus membantu dan mendorong orang seperti itu. Berdoa bersamanya dan untuknya agar dia menjadi saksi sejati bagi Tuhan. Engkau harus menjadi perwakilan melalui siapa Tuhan akan berbicara kepada jiwa. Hal-hal yang indah akan diingatkan kepadamu. Dan dengan hati yang dipenuhi kasih Yesus Kristus, engkau akan mengucapkan kata-kata yang sangat menarik dan penting. Kesederhanaan dan ketulusanmu akan menjadi kefasihan tertinggi. Dan kata-katamu akan terdaftar dalam buku-buku surga sebagai kata-kata yang cocok, yang seperti apel emas di pinggan perak. Tuhan akan menjadikan mereka suatu luapan kesembuhan dari pengaruh surgawi, membangkitkan keyakinan dan keinginan, dan Yesus akan menambahkan pengantaraannya kepada doa-doamu. Dan menuntut bagi orang berdosa itu karunia Roh Kudus dan mencurahkannya ke jiwanya. Dan akan ada sukacita di hadapan para malaikat Allah atas satu orang berdosa yang bertobat. Saudara-saudaraku yang kekasih, pekerjaan di atas semua pekerjaan, bisnis di atas semua yang lain yang harus menarik dan melibatkan energi jiwa, yaitu pekerjaan menyelamatkan jiwa. Untuk siapa Kristus telah mati. Jadikan ini pekerjaan utama penting dalam hidupmu. Jadikan itu sebagai pekerjaan hidupmu yang istimewa. Bekerja sama dengan Kristus dalam pekerjaan agung dan mulia ini. Dan menjadi misionaris di rumah dan di negeri asing. Bersiaplah dan efisien untuk bekerja di rumah atau di tempat yang jauh untuk menyelamatkan jiwa. Oh sekiranya yang muda dan tua benar-benar bertobat kepada Tuhan dan akan mengambil tugas yang ada di dekat mereka dan bekerja ketika mereka punya kesempatan menjadi pekerja bersama Tuhan. Jika itu terjadi, banyak suara yang akan menunjukkan pujian kepada Dia yang telah memanggil mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang-Nya yang ajaib. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati kita semua.